Halo guys, apa kabar semua? Balik lagi sama gue di sini. Sekarang gue mau lanjutin lagi story dari Ori and the Blind Forest. Oke. Untuk objektifnya, kalau kalian ini kita di, aduh, aduh, kita disuruh dari Hollow Grave ke pohon air. Nah ini pohonnya nih. Kan ini air, ini udara, ini api. Mungkin satu-satu kita harus nyelamatin elemen-elemen ini untuk membangun biar balance gitu pohonnya. Oke, Souling. Oke, sebentar. Untuk skillnya gue baru ini. Baru ini semua. Gue pengen fokus sampai ke ini, marker. Baru mungkin ini atau inilah, bebas lah misalnya. Berarti dari sini kita ke kanan terus ya. The cavalry ground is unstable. Oh, I see. Akan dibuka, oke. Oke, pelan-pelan. Ada sesuatu di bawah. Aduh, kan benar. The spirit that died here was strong. Listen to his voice, we are able to focus our light. Charge flame to use ability hold to charge then release the detonate. Damage everything in proximity. Oke. Oh ini. Jadi sekarang kita udah punya 3 skill sini. Charge flame. Oke. Oh ini. Tata. Nah, berarti kita oh, jadi untuk kayak unbreakable wall kayak gini bisa dihancurin sama charge flame, oke. Oh, dan untuk notes kita ngabisin ini nih. Blue itunya, aduh berarti harus ini dong. Oke, isinya 2. Oke, thank you. Apa ini? Oke, mungkin bakal kepake. Gua mau ngancurin dulu deh, jadi biar ngebuka-bukain dulu jalan. Set. Apa ini? Lumayan. Oke, di sini tuh harus lompat 3 kali kalau nggak salah deh. Lumayan. Guru. Hup, nah. Tuh nggak nyampe kan? Oke. Berarti nanti itulah, nanti. Yup. Yuk kita lanjutin lagi mencari elemen air. Oh, ini juga ada ini nih. Tapi nggak kelihatan di map. Lumayan. Sekalian grinding-grinding aja hancurin ini begitu-begitu. Sip. Oh, aman, di grind. Duh, di atas ada ini lagi. Kena nggak ya kalau nembak di sini? Oke.
Aduh. Udah. Main satu poin. Satu poin itu sangat berharga loh, jangan salah. Oh, jauh tuh. Nggak bisa. Lumayan itu. Berapa ya poinnya? Kalau nggak salah yang itu tuh gede banget deh untuk naik level. Oke. Kena nggak ya? Harusnya kena sih. Tuh, nggak kena lagi. Awas. Nah, ada batu biru kan? Nah. Ini. Most pick up will automatically be absorb. Ultra spirit magnet. Oh, jadi lebih jauh lagi ini. Oh, iya bener. Aduh. Oke, Mayan. Oh, dapatnya dua. Oke, tahu gitu di save dulu deh. Oh, harus dihancurin. Aduh, apa gitu? Oke, serangannya kayak gitu, kayak plasma lagi. Aman. Aduh, kurang dua lagi. Ntar gua kesananya gimana? Ini mudah-mudahan tembus. Ntar, acang-acang hijau. Hup. Uduh. Udah deh. Ini apa nih? Cuma ada cucuknya nih. Kalem nih. Kalem. Oke. Hup. Oh. Oke, Mayan, ada ini buat nambahin darah. Aduh. Nah, darah kita jadi 5 sekarang. Udah nih. Nah, yang PR nih lompatnya lagi nih. Aduh. Oke, bisa. Please, bisa. Yes, bisa. Oh, di atas ini nih. Di atas ini, tar. Kayaknya kalangan camp gua deh. Ah, oke. Okay. Lumayan. Di sini ada sesuatu tapi kayaknya gak worth it deh. Waduh. Oke. Tadi jatuh ke bawah ya. Oke. Kalem. Harus hati-hati nih, masalahnya banyak duri nih. Ibu banyak duri nggak ya? Oh, aman. Udah. Ke kiri nih. Coba ada sesuatu nggak? Betet. Aduh, kenapa pas lagi lompat sih? Om. Nah, sekarang kita punya 3. Oke, ke kanan ya. Sini udah diiniin. Oke, aman. Oke, aman. So far so good. Eh, tar dulu. Itu ya. Ah, kan gitu enak nih.
Energy efficiency pickup dari reward offensive more. Ability marker. Oh, ada ability marker, ada life marker ya. Waduh. Allowing. Kalau enggak maybe halo shoot three flame ya. Boleh deh. Kayaknya ambil dulu yang satu-satu dulu deh ini. Oh iya, jadi tiga sekarang. Jadi tiga. Oke. Sini ya. Ke atas ada jalan tapi nggak bisa. Oke, aman. Aduh, aduh. Oke. Aduh. Oke. Sini aman. Oke, santuy, mantap. Waduh, ada biru-biru lagi. Oke, kita save lagi. Mantap. Oke. Kayaknya kesini dulu deh. Kosong di sini. Oh, nggak bisa ini. Ini dihalangin sama apa nih? Blokade gitu kayaknya. Cuman nggak ada gambar temboknya. Aduh, nyebelin banget. Oke, kesini sekarang. Oh, udah. Aman. Aman. Sini dulu deh. Oke, aman. Oh, nah ini map nih yang penting nih. Sebentar. Wah, ini juga penting nih. Mapnya di mana ya? Eh, potongan mapnya maksudnya. Biasanya kalau kayak gini dekat-dekat sini. Itu kenapa sih? Oh, ini nih. Duh. Halo. Oke, aman. Waduh. Oh, itu lumayan keras tuh. Kayak slime-nya cukup keras tuh. Kalem. Oke. Mayan grindingnya. Oh, nggak harus dihancurin sama ini, sama monster yang gini-gini mah. Wah, serius ini mah. Aduh, mati gua. Dikit lagi mati gua. Tapi kayaknya bukan ke sini deh. Kayaknya itu musuhnya tuh kayak lebih susah gitu tuh. Ini lagi. Aduh. Mantap, dapat. Nah, kan gini enak nih. Aduh, ini nih. Gimana nih caranya? Ya wes lah. Yang penting balikin dulu ini. Aduh. Itu darah gue satu lagi, cuy.
Aduh, aduh, udah dong, udah dong, udah dong. Darah gua satu lagi. Darah gua satu lagi, jauh banget nanti. Baliknya. Sini kan benar? Oh benar. Yuk. Nice. Wow. Wow, wow, wow. Ini gue pengen ini sini dulu deh. Cuman ada beberapa ini nggak bisa gue hancurin. Atau kesini dulu kali ya? Boleh kali ya? Mungkin rada lama sih nanti waktu keliling-kelilingnya. Ada. Oh, itu ada lagi sih. Aduh, aduh, aduh. Tar. Oke, kita keliling-keliling dulu biasa. Maaf lama, saya suka keliling-keliling dulu. PR nih, lawan. Lumayan. Tar dulu. Kalau misalnya ada gini mah ya, ya gini lah. Allowing spark flame charge bloom, increase spark flame rank. Allow spirit flame damage to target at once. Okay. Mungkin sampai sini nanti gua upgrade baru ini. Kita keliling-keliling dulu. Oh, naik satu damage-nya. Ya lumayan lah, berarti nambah 3 lah. Perasaan tadi gue bisa nih. Ah, bisa tuh. Oh, I see. Kita kesini dulu. Ah, lumayan. Dapat darah kita berarti jadi 6 sekarang. Berarti nanti gua harus balik lagi nunggu musuhnya spawn buat ngancurin yang ini. Cuman ini dapat apa ya? Kayak nggak ada apa-apa sih. Ya nanti lah, next lah. Ada lagi dong. Gak ngerti. Ini musuh. Aduh. Ya. Waduh, susah tuh. Taruh, ambil dulu yang itu. Yang darahnya dulu. Gua gak expect sesusah itu loh. Oh, mungkin kita harus ngelewatin beberapa level dulu. Berarti bukan di sini tadi jalannya. Tapi kita grinding dulu nggak sih? Nah, grinding ini dulu aja. Ship. Yep. Berarti kemana nih? Ke sini ya? Satu video satu objektif. Jadi kalau objektif nggak beres, videonya nggak beres. Oke. Oke, sini. Aduh, iya. Oke.
Gua suka luka kalau ada musuh di bawah situ. Sini ya. Thornfeld Swamp. Swamp, swam. Ih. Oh, sekarang mah 2 hit 2 hit. Tapi kalau udah kecil sih 1 hit. Oh, di situ ada kristal tuh. Oh ini. Wah, portal lumayan. Enak lah kayak gini. Ini tempat nge-save. Oh, dekat nih. Yuk bisa terus terus terus. Aduh. Taruh. Aduh. Kurang geser sedikit. Sip. Astaga. Ih, nyebelin banget sumpah. Astaga. Nggak nyampe loh. Ah, gitu dari tadi napa. Yakin lah korbanin satu nyawa. Selagi Ori membawa cahaya dan harapan ke hutan. Oh, cahaya itu diambil. Agumon from Throne Ruin. We must follow his step. We must get what he stole. Oke, okay, objektif kita disuruh ikutin itu ya. Coba kita dengar dulu. We did water rain and Ginseng tree it's closed shut. Tertutup ya, oke. Okay. Water vein. Oke, okay, kita harus ngikutin ya. Oke. Okay. Gua ikutin. Mau lo. Mantap. Yuk, kui. Lu sini lu. Aduh. Tadu lu. Kayaknya beli itu dulu gak sih? Aduh, bete banget sih itu. Ini darah. Tolong. Oke, sip. Ini ada ini. Kayak, tapi ini nggak bisa dihancurin, harus sama monster itu. Duh, sini juga nggak bisa lagi. Situ ya. Oh, sorry. Kayaknya gua kesana dulu. Kalau tujuannya ke kiri, ya kita ke kanan dulu. Kita oh, ada ini.
Yaelah, nggak ada apa-apa. Gua kira ada sesuatu. Taunya nggak ada apa-apa. Ya yowis. Kalau misalnya nggak ada sesuatu. Ini BTW respon terus ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih respon terus. Aduh, 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 aduh. Kalem. Tadi ke situ ya. Oh, ada itu tuh. Kayaknya gue ikutin misinya dulu kali ya. Ini terlalu nge-explore biasanya kalau udah ada tanda jalan. Soalnya already ini, oh hancurinnya gitu toh. Oke, thank you, thank you. Moon Groot. Wah, oh, dia sih enak ya. Gua lihat-lihat. Waduh, duh. Waduh, duh. Ini ada sesuatu nih. Aduh, ya udahlah. Kok nggak bisa? Oh, nggak bisa dinaikin dong. Gua kira itu. Terlalu itu nggak sih kalau ke situ? Bener-bener kalau ngasih jalan tuh. Oke, save dulu. Save dulu. Save. Ayo, mana sih? Wah, astaga, dibuang kurang ajar. Dua kali combo ya. Ada yang guling-guling nih gue liat. Waduh. Gua nggak expect itu, sumpah. Oke. Okay. Kalau gamenya maunya kayak gitu. Jatuh ke lorong paling. Astaga. Tahu gitu gue potong dulu tadi videonya. Wah, ini mah jauh banget. Udah 30 menit, guys. Oke, kayaknya videonya sampai di sini dulu. Gua tahu ini bakal panjang banget kalau misalnya udah mapnya langsung kebuka banyak gitu. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir. Gua harap kalian enjoy dan kita akan ketemu di next video. Ngelanjutin Ori and the Blind Forest, oke? Bye-bye.